set. Tetapi hari ini Sabah Rhino akan mencabar kedudukan itu dalam keempat berturut-turut Selangor Lion. Nampaknya Sabah Rhino masih lagi mencari rentak mereka. Kalau kita dapat lihat tadi sebenarnya servis daripada Khairul Sazrimi, rentak yang sedang dimiliki oleh Selangor Lion. Ini bijak serangan Syah dan Aidil Ladak. Ini agak jauh perbezaan yang dibuka oleh Selangor Lion. Dapat diangkat Hafizuddin Halim. Ada kesalahan terkena jaring ataupun mungkin datangnya daripada Syariam Syiang. Saya rasa kesalahan ini daripada Khairul Sazrimi kerana bola telah pun melepasi jaring. Khairul Sazrimi settle back. Sugiharto. Setting. Tiga pemain melakukan blocking untuk menghalang Larusha. Bola yang hadir ditutup habis oleh tiga bloker. Tangan pemain penombor satu, Muhammad Azri, tidak membuka ruang langsung untuk attacking tersebut. Lepas attacking. Nampak seakan-akan bola itu menuju ke luar gelanggang. Tetapi Hafizuddin Halim mungkin tak sempat untuk dia mengelak tindakan refleksnya. Mengambil bola itu. Tapi saya rasa dalam keadaan Hafiz melompat tadi, bola itu sudah kemangnya. Bukan settle. Dia akan bincang di sepanjang kejohanan ini. Angkat semula oleh Daud. Asri. Ada sentuhan. Hafizuddin Halim. Larusha. Masih lagi dipertahankan untuk Sabah dari Asri. No spike. Telah pun bola tersebut agak off position untuk beliau membuat hit. Jaya mematikan bola. Masih lagi dapat dihidupkan. Satu lagi peluang. Dan pantas untuk memerangkap pemain Selangor Lion. Dia pun tidak kuat. Dihantar oleh Al-Sadam. Itu adalah kegemaran. Bola tersebut diagakkan berada di zon 5. Tapi bola singgah hanya di zon 4. Kampanan masuk. Ishnihan Pereira. Jangka lewat meletakkan tangan mungkin kurang baik sebenarnya. Tangan kemas dari Asri. Kalau ditolak Khairul Sazrimi, Asri kali ini berada. Bolanya mampu bouncing sampai ke ciling. Dua kali dia melakukan kesilapan. Servis. Berjaya untuk Sean Yam Syang. Perlahan 7-2. Siapa? Satu lagi setting yang gagal dilakukan oleh Syadang.
Itu membawa kepada dalam Darusha Chamat Nishan. Silapan, salah faham antara Anam dan juga Nur Masri. Kelas 5 masuk. Simple servis yang dilakukan. Bola terkena di hujung net dan golet masuk. Bukan satu keajaiban untuk menafikan Selangor Lion pada kedudukan ini. Untuk dinobatkan selaku juara. Jauh hantaran daripada kami. Out. Sim Jankin. Terang untuk Anang. Tidak. Kerana Sean Liam Siang mahu meletakkan Selangor Lion pada kedudukan match point. Atau lebih tepat lagi, mata kejuaraan untuk Selangor ini. Untuk Mahela. Bola lagi tamat. Ada pertahankan dan spike yang tersasar daripada Daud McKenzie.